Headline News. Saya Iqbal Himawan. Pemerintah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat memperketat pengawasan akses di jalur lintas barat atau Jalinbar, Sulawesi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Pihak kepolisian menutup separuh jalan penghubung di jalur lintas barat atau Jalinbar, Sulawesi di pintu masuk ke Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Seluruh kendaraan diwajibkan menjalani pemeriksaan di posko tim gugus tugas penanganan COVID-19 Majene. Setiap pengendara dan penumpang disemprot antiseptik untuk mencegah penyebaran virus corona yang mungkin dibawa pendatang. Para penumpang juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh oleh tim medis sebagai wujud deteksi dini, termasuk para pengendara roda 2 yang diwajibkan untuk disterilisasi pada saat melintas di wilayah ini. Bupati Majene Fahmi Masiara mengatakan, pendatang atau pemudik yang masuk di wilayah ini jadi perhatian serius. Langkah tegas ini dilakukan sebagai wujud pencegahan COVID-19 masuk di wilayah ini. Kepolisian daerah Bengkulu mulai